Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat subscriber dimanapun Anda berada. Salam sehat dan salam bahagia buat teman-teman yang lagi merantau ya. Saya doain semoga cepat mendapatkan rezeki yang halal dan barokah, biar cepat bisa mendekat di tokonya Karim Motor. Dan okay, buat teman-teman, kesempatan di sore hari ini dikarenakan hawanya cukup panas ya, yang di sebelah toko saya itu, jadi bukanya itu nggak niat guys ya. Nah, ini sudah 2 hari kita nggak review motor. Kali ini akan review motor yang belum kita review. Soalnya 2 hari berturut-turut ya, kemarin itu banyak pembeli yang datang ke toko sampai lupa mau nge-review motor. Dan hari ini kita akan keluarin yaitu beberapa unit, 4 unit, 5 unit yang penting yang belum kita review. Oke. Kita mendekat ke posisi motornya ya, guys. Yang baru dapat aja, yang sudah dapat enggak usah di-review. Semoga yang diincar oleh para teman-teman atau para subscriber yang sudah mensubscribe saya, terima kasih atas supportnya. Berkat dukungan Anda, saya semakin pateng. Apa lek ngarani pateng, guys? Ya. Lek ngarani pateng apa? Apa tah bahasa Indonesianya pateng. Oke, kali ini kita akan keluarin yaitu beberapa unit yang ini belum direview ya. Ini tahun 2013 kita keluarin ini. Terus ini Ninja RR ini kita keluarin ya, yang sudah, yang belum kita keluarin nanti kita taruh di sana biar nggak ulap ya. Terus di bagian sini tadi ada beberapa unit. Nah ini ada Vixon, bagus motornya. Juga ada Mega Pro ya, Mega Pro juga bagus. Dan ini, nah ini RR, terus R15. Nah, oke, teman-teman ya, dimanapun Anda berada, tentunya buat anak perantauan, saya sapa semuanya ya, tanpa terkecuali yang A sampai Z, salam kompak, salam seduluran ya. Semoga bisa kebeli motor di sini. Dan buat bapak-bapaknya yang mulai tadi pagi sampai kemarin yang sudah datang ke tokonya Gareng Motor, terima kasih atas kepercayaannya. Buat yang beli kemarin, sebelum kita keluarin satu persatu untuk unitnya, kita putar videonya bapaknya yang pembeli kemarin dengan tadi ya. Semoga menjadi terhibur buat kesemuanya. Oke, Mas Bro, kita keluarin. Berantakan, Bro. Tahun 2014. Ya, 14 pakaian. Mumpung lagi keluar, Bro. Panasin kabeh. ...2014, Bro. Podo. Ini 2014, platnya L ya. Kita hurat harit karena
penataannya kurang jos, kita urat-arit. Ini platnya Surabaya. Ya. Oh, we, Sidoarjo. Pede mau warning ya mesinnya. Tangki-tangki orisinil. Stripnya orisinil. Carter orisinil. Iki V3 iki. Ya iki. V3 alias R15. Wis, nanti akan video semuanya. Kita jelasin satu persatu untuk minusnya. Ini juga baru masuk 2013, platnya P Situbondo. Oke, buat teman-teman sobat dimanapun anda berada, kali ini kita akan video 5 unit motor sekaligus ya. Oke, buat teman-teman, nanti kita akan bicarain satu persatu. Pasti di beberapa motor ada yang minus ya. Beberapa motor pasti ada minusnya. Soalnya motor bekas tidak seistimewa motor baru. Nah, oke, buat teman-teman, kita matikan dulu mesinnya. Satu persatu sudah kita matikan. Tinggal yang satu ini, guys. Ya. Oke, buat teman-teman ya, itulah tadi video sebelum kita bicarakan satu persatu minus-minusnya ya. Jadi kita video biar teman-teman pada tahu untuk unit-unit yang kita tawarkan untuk di sore hari ini. Oke, buat teman-teman, kita awali dari Ninja ya, Ninjanya dulu yang merah ini. Ayo. Untuk yang merah ini kondisi motornya 85% ya. Untuk knalpotnya ini enggak ada originalnya, ya cuma kayak gini. Dan selebor belakang juga enggak ada. Ini tahunnya tahun 2013. Untuk plat nomornya juga enggak ada. Tapi insya Allah nanti kita buatkan plat nomornya ya. Soalnya motor sport ini pasti enggak dikasih ya untuk plat nomornya. Ada winglet warna merahnya masih ori ya, tapi minus di bagian sini. Nah, ini sini. Nah, ini mungkin kena knalpot full system ini, jadi meleleh agak menggelembung tapi ke dalam ya, menggelembung tapi ke dalam. Untuk mesinnya keadaannya masih utuh dan bagus bagian dalamnya. Untuk warna merahnya juga masih warna merah original ya, bawaan pabrik. Ini ada kontak remote-nya tapi kayaknya nggak fungsi ya. Ini. Nah, kayaknya nggak fungsi. Nah, untuk odokilometernya rendah 17.000, cuma nggak sesuai dari motor ya. Kalau motornya KM 17.000, posisi motornya nggak kayak gini, kurang istimewa. Nah, kita bicarakan apa adanya. Oke, buat teman-teman. Nah, ini untuk bagian gearnya juga masih oke, bagus. Warna merahnya juga bagus. Mesin masih oke ya, masih segel bagian dalamnya. Tuh, mulus ya. Kita cek mesinnya. Jadi untuk lasting ini cuma bagian belakang ini enggak disambung, guys. Tahu depannya. Cuma depan aja ini yang hidup, yang belakang mati ya. Nah, ini berarti untuk yang belakang Ninta nanti kita carikan ini hidup ya. Suaranya oke. Kita matikan dulu.
tepatnya P Situbondo ini. P Situbondo tahun 2013, bulannya 12. Untuk harga kita buka di 29 juta ya. Enggak sampai 30. Yang 1 juta bisa buat beli selebor belakang sama knalpot. Ya. Jadi di sini bisa ngasih harga untuk para pembeli, kita korting biar bisa beli knalpot sama selebor belakang. Kalau harga normalnya 30, berhubung selebornya nggak ada sama knalpotnya nggak ada, kita potong 1 juta biar beli knalpot sama selebor. Ya, 29 juta. Nego CDI, Bro. Ya, negonya di WA. Oke, kita beralih ke Yamaha Vixion. Nah, untuk kalian yang posisinya ada di daerah Surabaya dan sekitarnya, nah ini ada Yamaha Vixion tahun 2014. Motornya sangat terawat dan bagus ya. Dan mulus, untuk mesin-mesinnya masih oke, bening semua ya. Untuk bannya lo masih bagus, tebel depan belakang. Karena saya beli punya tetangga saya yang dulu beli punya temennya di Surabaya, dibawa pulang ke sini. Ya. Nah, ini ada logo dari Yamaha. Spion juga masih original. Untuk bagian mesinnya masih utuh semuanya. Stripping original, Bro. Ulap rek kena serengenge teko kono. Knalpot juga utuh. Baut-bautnya juga masih oke. Untuk listrikan. Nah, ini hidup semua, Bro ya. Nah, ini hidup semua, listing-listingnya hidup. Sebelah kiri hidup semua, klakson. Nah. Bodinya dijamin mulus. Ya ini masih ada anunya. Cek mesin. Kilometernya 5.729, 57.000. Pedang ganteng, murah meriah. 2014 pajaknya panjang, platnya L Surabaya. Pedang mulus, tur mending yo, gawe touring yo siap, digawe langsung lungo yo siap. Kita buka, harganya gak usah mahal-mahal untuk motor ini. Semulus ini ya, kita buka harga di 10 juta saja dah. Ya, kemarin kita jual plat Jember 11 juta sama 10 juta 500. Kali ini platnya Surabaya, jadi agak lebih murah sedikit daripada plat Jember. Ya, untuk harga 10 juta saja sudah. Kita jual 10 juta. Semoga buat teman-teman ada yang mau beli ya. Nah, ini strippingnya juga masih original. Oke, kita beralih ke Mega Pro. Nah, ini Mega Pro, banyak yang ditanya. Kemarin punya 3 habis, ludes terjual. Nah, ini Mega Pro ini strippingnya original, masih tebel, cecetnya masih tebel ya. Terus minus Mega Pro biasanya di bagian sini. Nah, ini ada bergerembung sedikit-sedikit tapi nggak bocor. Nah, ini tapi ini orsinil. Dan buat mesinnya, aduh masih bening, Bro. Kalter original ya, untuk sekok-sekok aman nggak bocor. Untuk ban-bannya masih juga tebel dan masih apa namanya, batiknya batik pabrik nih guys. Tuh banyak tebel, batiknya batik pabrik ya. Ini platnya W Sidoarjo. Untuk surat-suratnya mati. Ini matinya 2020 sama platnya. Kita minta hidup bisa, minta matinya kayak gini juga bisa. Dan kita bisa bantu untuk menghidupinya. Nah, ini untuk mesin-mesinnya masih garing ya. Nah, ini strippingnya original loh. Iki original, ya. Cek tawabel ya, Andre. Nah, ini ada bergelembung dikit-dikit ya. Jadi kita enggak dicutek ya, kalau dicutek bocor ini. Kalter juga original, ori. Knalpot utuh. Ya, bagian belakang enggak pernah jatuh, stripping original. Kita cek
mesin. Asli masih suara Mega Pro ya. Loh ya. Bautnya belakang masih oke loh ya. Lampu hidup ban depan juga badai aslinya. Platnya W Sidoarjo. Nah, untuk Mega Pro tahun 2009 lengkap mati 2020 platnya kita buka di harga 11.500 ya. Kalau minta dihidupin kita bantu ngihidupin, enggak apa-apa. 11.500 sudah bawakan yaitu Honda Mega Pro tahun 2009 ya. Untuk mesin-mesin kita jamin lah. Sebelum kita kirim, kita cek semuanya. Nah, oke. Kita beralih ke ini Ninja RR. Lah, ini Ninja RR tahun 2013. 14 pemakaian. Ini platnya N Pasuruan. Platnya N Pasuruan. Kita cek mesinnya. Hakinya tekor. Kalau dipanasi, guys, tadi ya suarane ngene iki. Uline sik ngecembeng ning ngabilator, panasi sik. Untuk akinya guys ya, tekor guys. Mungkin kalau di belakang aki normal ini. Untuk stripping Ninja RR ini original bro. Barbannya 60% knalpot utuh. Mesin aman ya. Ada ngeter sedikit kalau di glayer. Ya. Mesin lumayan, tarikannya enteng, bodi-bodinya mulus ya, bodinya mulus pes, gak diserbeti. RPM jalan, aki minta dibelikan biar kelihatan jreng. Nah, untuk bodi-bodinya udah mulus total bro ya. Nah, ini original N Pasuruan bulan 2. Kita matikan dulu. Nah, untuk RR tahun 2014 pemakaian lengkap hidup, platnya N Pasuruan. Untuk bandrol kita buka di 21.500. Nah, kalau misalkan mau nego silahkan, negonya di WA saja. Siap kirim untuk wilayah sekitarnya. Di luar pulau tidak bisa mengirim ya guys. Maaf, karena gak punya teman untuk mengirim ke luar pulau. Nah, oke. Kita beralih ke belakangnya. Kita jual yang lebih murah. Nah, ini. Ini tahun 2014. Kondisinya sesuai kayak di video. Nanti platnya ditaruh di belakang. Untuk pajaknya telat 1 kali. Bulan 10. Kalau dihidupin cuma 1 bulan. Berarti 2 kali lah. Ya. Untuk end gripnya sudah kayak gini. Ini platnya P Jember. Kalau minta hidup oke, kita hidupin. Jual kita matinya ya, matinya enggak apa-apa. Untuk ban depan belakang dibelikan baru yaitu Pirelli pakai tubeless ya. Pirelli pakai tubeless. Untuk lastingnya variasi. Depan belakang sudah diganti misel, yang belakang misel loh ya. Untuk karbu sudah diganti bro, Kaihin ya, karbunya Kaihin. Nah ya, jadi kita
bicara apa adanya. Oke. Untuk mesin ya lumayan halus lah. Lumayan halus. Platnya P Jember. Platnya P Jember. Jadi untuk pajaknya bulan 10 kalau kita hidupin nanggung 1 bulan. Jadi kalau dihidupin 2 kali. Kita jual matinya saja, ya. Untuk yang ini harganya 21.500, kali ini yang plat Jember kita buka harga di 20 juta saja, bro. 20 juta sudah mendapatkan satu unit Ninja RR tahun 2014. Yang ini 2013, 2014 pemakaian. 20 pek. 20 juta. Ayo, sing minat rek. 20 juta. Kita beralih ke V3. V3 ini bannya halus. Bannya halus kok bonong. Yamaha V3 tahun 2017 kita jual selisih dari yang kemarin ya, soalnya barangnya sesuai di video. Mesinnya masih bening, oke. Ya, knalpot juga oke. Birunya juga oke. Minusnya motor ini, nah ini bukan original. Lampunya sudah dikasih api. Terus ini bannya gundul. Nah, terus minusnya lagi minta ganti plat bulan 8 2022. Jadi suratnya minta ganti keplek sama ban depan belakang gundul ya. Lasting juga hidup. Listingnya juga hidup. Nah, buat yang uangnya sedikit, kita kasih harga yang murah saja. Kalau minta yang harga mahal, nanti uangnya nggak nutut ya. Kita kasih yang harga murah-murah saja. Nah, untuk Yamaha V3, minusnya sudah saya video ya. Ban depan belakang sama platnya bulan 8. Di platnya 1 tahun. Untuk harga ini kita buka di 19 juta ya, gak sampai 20. 19 juta sudah membawakan yaitu Yamaha V3 tahun 2017. Regane 19 juta pek. Gak sama dengan yang dua ini. Nah, ini yang kilometer 1000 kilometer 40.000, kilometer 10.000 ya. Wis tak video kabeh. Oke, buat teman-teman cukup sampai di sini vlog 5 unit motor sport ya. Di CC 150 dan di 250 sudah kita video dan sudah kita kasih harga. Semoga menjadi milik Anda semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari kami, jual beli motor Jember, Gareng Motor.